Kami berada di Aceh Timur sebagai lokasi tempat pelaksanaan kegiatan. Kenapa kemudian Aceh Timur kita pilih? Karena yang pertama memang ada kebutuhan atau pasar terkait dengan kompor yang ramah lingkungan, yang memanfaatkan sistem sumber yang ada di sini. Ada sawit yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan bakar kompor yang kita bikin. Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan selama 7 hari dari tanggal 7 sampai dengan 13 Maret 2023. Dan kami berharap bahwa pelatihan ini memberikan manfaat yang luar biasa buat masyarakat, bukan hanya sebagai pesertanya saja, tapi juga kepada masyarakat luas. Karena manfaat ini menggunakan teknologi tepat guna, memanfaatkan sumber yang ada di sini, tanpa harus mencari gas atau bahan bakar lain. Jadi kami di sini ada peserta lebih kurang sebanyak 15 orang dan dibagi 3 kelompok. Dalam satu-satu kelompok kami berjumlah 5 orang. Hari pertama kami dibimbing, hari pertama kami dikasih teori dan dipraktekkan sampai kami bisa menggunakan alat yang diberikan dari kementerian. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu Kementerian Sosial yang telah memberi ilmu dan memberi juga fasilitas untuk kami untuk bisa belajar untuk membuat kompor rakyat. Perasaannya senang sekali bisa belajar, ya kan, habis itu bisa bersama-sama juga. Efisien sekali, hemat bahan